diketahui ada lingkaran yang berada di dalam persegi ABCD seperti gambar ini. Ditanyakan keliling dari ABCD dan luas dari ABCD. Pertama-tama kita tentukan sisi dari persegi ini. Karena jari-jarinya adalah R, berarti AB adalah 2R. Seperti itu. Kemudian kita tentukan keliling. Keliling dari persegi kita simpulkan K adalah 4 dikali sisinya. Sisinya yaitu 2R. Berarti sama dengan 8R. Kemudian luas kita simpulkan L yaitu sisi kuadrat. Yaitu 2R dikuadratkan sama dengan 4R kuadrat. Seperti itu. Selamat belajar, Sobat Brandly. Salam edukasi.